بالألف ارفع المثنى واكلا إذا بمقمر مضافا وصلا كلتا كذاك أسنان وأسنتان كابنين وابنتين يجريان وإن تخرف الياء في جميع الألف جرا ونصبا بعد فتح قد علم وتخلف الياء في جميعها الآن جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. Irfa'il musanna bil alifi. Irfa' rofakanlah al musanna sintasnya itu bil alifi dengan menggunakan alif. Wakila dan rofakanlah juga lafaz kila. Iza wusila bimubmarin. Apabila wusila disambung, dihubungkan bimudmarin dengan isim domir mudofan, disambungnya itu adalah karena dalam keadaan mudofan, diidofatkan. Kilta kazaka, kazaka kilta. Demikian juga lafaz kilta. Kila tadi, terus kilta. Demikian juga kilta. Artinya diropakan pakai alif jika laud bersambung dengan domir karena dalam badan idhofat. Kazaka kilta, demikian juga masuk kilta. Ya, diropakan pakai alif di saat idhofat kepada dhamir. Kemudian isnani wasnatani, lafaz isnani dan isnatani yajriani keduanya berlaku kabnain wa ibnatain seperti lafaz ibnain dan ibnatain. Sudah? Lafaz isnani wasnatani yajriani keduanya berlaku diperlakukan kabnaini wa ibnataini seperti lafal ibnain dan ibnatain. Nah, kila kilta isnani isnatani namanya mulhaq bil musanna. Ya, berlaku seperti musanna. Wa takhluful ya fi jami'ihal alif jarran wa nasban. Watakhluful ya'u dan alif itu, watakhluful ya'u, yaitu takhluful ya'u, yaitu takhlufu ay al-alifa. Alif itu, yaitu menggantikan alif. Fi jami'ah pada semuanya tadi, baik itu kila-kilta, isnan, isnatain, ibnain, ibnani, ibnani. Takhluful ya'u, yaitu menggantikan alif yang ada pada kila, yang ada pada kilta, yang ada pada isnan wasnatani. Kapan itu? Jarron wa nasban, dalam keadaan jar dan nasab. Kita susun supaya lebih itu pas susunannya ya. Wa takhluful ya u dan ya itu menggantikan. Takhluful ya u. Ya itu menggantikan apa yang digantikan? Al alifa alif. Alif yang berada setelah apa? Alif ulifa ba'da fathin. Setelah alif yang disusun setelah fathah. Ya. Alif setelah fathah.
Misalnya isnan. Nah, ini alif berada setelah fathah. Itu namanya qad ulifa ba'da fathin. Alif yang disusun ba'da fathin setelah fa. Kafan yaitu menggantikan alif fi jami'iha pada semuanya, jarron wa nasban, di saat dalam keadaan jar dan nasab. Berarti nanti bunyinya isnain. Ya. Zakaral musannifu rahimallahu ta'ala, musannif menyebutkan, menjelaskan anna mimma tanubu fihi al-hurufu anil harakat. Sebenarnya di antara mimma, anna mimma, di antara apa yang isim yang tanubu fihi al-hurufu anil harakat, di antara isim yang atau tempat yang huruf menggantikan padanya harokat adalah al-asma. Mimma jar majrur berarti menjadi khabar muqaddam, berarti al-asma'a. Al-asma'a sittata, di isim mu'akhir dari anna. Di antara tempat-tempat huruf menggantikan harokat adalah al-asma'a sittata, yaitu isim enam. Waqad taqaddama al-kalamu 'alayha, sungguh telah lewat penjelasan terhadapnya. Summa zakaral musanna, kemudian di sini beliau menyebutkan musanna. Wahwa mimma yu'rabu bil huruf, dan musanna itu adalah merupakan bagian dari apa yang di-i'rab dengan menggunakan huruf. Wa hadduhu, dan had definisi daripada musanna adalah lafzun dalun, lafaz yang menunjukkan ala snain, lafaz yang menunjukkan makna dua, biziadatin, dengan adanya tambahan fi akhirhi, di akhirnya. Ini definisinya banyak. Ya. Pertama, lafzun dalun ala snain. Namanya tasniyah itu adalah lafaz yang menunjukkan dua. Terus yang kedua, dia menunjukkan dua biziadatin fi akhiri, dengan ada ziyadah, ada tambahan di akhirnya. Yang ketiga adalah salihin litajrid, atau salihun litajrid, yaitu salih, bisa, pantas, nyocok untuk dipisahkan. Salihun litajrid, bisa untuk dipecah, artinya disendirikan. Dan yang ketiga di sini adalah wa'atfi mislihi alaih, dan pantas, nyocok untuk mengatafkan lafaz yang sama kepadanya. Lafaz yang sama kepadanya. Contohnya misalnya Zaidani. Zaidani ini adalah isim tasniyah atau musanna. Kenapa dikatakan musanna? Karena syarat yang empat itu lengkap. Ya, empat di sini. Pertama, lafzun dalun ala snain, menunjukkan arti dua. Ini artinya dua Zaid. Kemudian berikutnya biziadatin fi akhiri, yaitu dengan adanya tambahan di akhirnya. Tambahannya adalah alif nun, karena asalnya adalah Zaidun. Kemudian yang ketiga, salihun litajrid, pantas, nyocok, bisa untuk dipisah. Berarti kalau dipisah nanti bunyinya Zaidun.
wa Zaidun. Kemudian yang terakhir, dan setelah dipisah pantas untuk atfi misli alaih, mengatafkan lafaz yang sama kepadanya. Nah, ini Zaidun diatafkan ke Zaidin. Jadi kedua lafaznya sama. Ya. Sebab nanti akan datang pembahasannya, ada yang bisa ditajrid dipisahkan beda tapi tidak sama lafaznya di saat diatafkan. Contohnya di sini qomarain. Qomarani. Qomarani. Ini syaratnya yang pertama, kedua, ketiga udah ada. Pertama berarti dua, qomaran, dua. Dua bulan. Terus yang kedua biziadah, dengan ada tambahan, itu tambahan alif nun. Yang ketiga salihun lil tajrid, bisa untuk ditajrid dipisahkan. Nah, kalau dipisahkan nanti bunyinya qomarun wa syamsun. Bisa dipisahkan menjadi qomarun dan syamsun. Nah, cuma yang enggak ada di sini yang terakhir, yaitu wa atfi mislihi alaih. Setelah ditajrid, setelah dipisah, di sini syarat keempat harus mengatafkan lafaz yang sama. Atfi mislihi alaih, yaitu mengatafkan lafaz yang sama kepadanya. Ini sudah enggak bisa. Sementara syamsun di sini berbeda dengan qomar. Syamsun diatafkan ke qomar dan lafaznya berbeda. Berarti qomaroni di sini tidak bisa dikatakan tasniah atau musanna, tapi namanya mulhaq bil musanna. Ya. Jadi dibahas beliau di sini dengan secara panjang lebar tentang definisi tasniah. Kita lanjut, fa yadkhulu fi qalina lafzun dalun alal isnain al musanna. Kata kami yang mengatakan lafzun dalun alal isnain yadkhulu, maka mencakup atau termasuk di dalamnya al musanna tasniyah. Yadkhulu termasuk atau tercakup fi qalina, di dalam ungkapan kami yang mengadakan lafzun dalun alal isnain al musanna, yaitu musanna. Nahu az-zaidani. Terus wal alfazul mawdu'atu lisnain, dan termasuk juga dalam ungkapan kami yang mengadakan lafzun dalun alal isnain itu, selain tasniyah masuk juga al wal alfaz, lafaz-lafaz al mawdu'atu yang digunakan lisnain untuk berarti dua. Nahu syam'un, contohnya syaf'un. Syaf'un itu artinya genap. Berarti kalau genap, berarti dua masuk. Nah, kalau definisi tasniyah itu hanya lafzun dalu ala snain, berarti syaf'un masuk ke dalam tasniyah. Karena syaf'un itu menunjukkan arti genap. Genap itu dua masuk gitu. Kalau definisinya hanya lafzun dalu ala snain. Nah, terus wa kharaja bi qalina, dan tidak termasuk. Nah, dengan ungkapan saya, kami yang mengatakan bi ziyadah. Berarti dengan tambahan definisi kami yang mengatakan bi ziyadah, kharaja nahwu syafi'. Tidak termasuk dalam kategori tasniyah seumpama syafi'in. Kenapa? Karena syaf'in itu berarti dua, bisa, tapi tidak ada ziyadahnya, tidak ada tambahannya. Wa kharaja bi qalina, dan tidak termasuk dengan ungkapanku yang ungkapan kami yang mengatakan salihun li tajrid nahwu isnani, seumpama lafaz isnani. Nah, definisi yang kami susun dengan menggunakan
atau mengatakan solihun litajrid, berarti tidak memasukkan ke dalam musanna itu lafaz isnani. Kenapa? Fa innahu la yasluhu li isqati ziyadah minhu. Karena sesungguhnya tidak pantas untuk dipisahkan atau untuk menghilangkan tambahan daripadanya. La yasluh, tidak pantas li isqati ziyadah minhu, untuk memutuskan, menggugurkan atau menghilangkan tambahan daripadanya. Fala taqulu isnun, maka tidak boleh engkau mengatakan isnun. Kalau diputus berarti, ditajrid berarti isnun wa isnun jadinya. Tidak bisa. Berarti isnani tidak masuk dalam kategori musanna. Wa kharaja biqalina, dan tidak termasuk juga dengan sebab ungkapan, dengan adanya ungkapan kami yang mengatakan wa atfi mislihi alai, tidak termasuk ke dalam musanna ma saluhali tajrid, apa yang bisa untuk ditajrid, digugurkan alif nunnya, dipisah, wa atfu ghairihi alaihi, akan tetapi yang diatapkan kepadanya adalah ghairihi alaihi, lafaz yang berbeda, lafaz yang lain daripadanya. Kal qamarain, seperti lafaz qamarain. Lafaz qamarain bisa dipisah. Jadi tadi qamarun wa syamsun. Dan redaksinya sekarang lafaznya beda. Berarti qamarun wa qamarain tidak masuk dalam kategori musanna. Tapi namanya mulhaq bil musanna. Fa innahu salihun litajridi. Karena sesungguhnya lafaz qamarain itu salih litajrid, pantas bisa untuk dipisahkan. Fatakulu, maka mengatakan qamarun. Pantas untuk dihilangkan alif nunnya, tapi bunyinya qamarun. Walakin yu'tafu alaihi mughayiruhu la mislu. Akan tetapi setelah dipisah, nanti diatapkan, yu'tafu alaihi, diatapkan kepadanya mughayiruhu, mughayirnya, artinya yang lainnya, ghair, ya, ghairuhu, mughayiruhu, yang diatapkan itu ghairuhu, lafaz yang lain, lafaz yang berbeda, la misluhu, tidak diatapkan kepadanya lafaz yang semisal, lafaz yang sama. Nau qamarun wa syamsun. Nah, ini kan qamarun dan syamsun beda lafaznya itu. Wawal maksud biqalihim, dan itulah yang dimaksud dengan ungkapan mereka al-qamarain. Ya, berarti ada orang mengatakan qamarain, maksudnya adalah qamarun wa syamsun. Wa syara al-musannifu biqalihim, musannif mengisyaratkan dengan ungkapan yang mengatakan bil a li fi rufa'il musanna wa qila. Ungkapan ini mengisyaratkan ila kepada annal musanna, sunya musanna yurfa'u bil alif, dirafakan dan menggunakan alif. Wa kadzalika syibhul musanna, demikian juga dirafakan pakai alif, syibhul musanna, yang serupa dengan musanna. Apa itu syibhul musanna? Bahwa yaitu yang dimaksud dengan syibhul musanna adalah kullu ma yasduku, kullu ma la yasduku alaihi haddul musanna, semua atau segala apa saja yang la yasduku, tidak pas, tidak sesuai, tidak benar, tidak sesuai dengannya haddul musanna, definisi daripada lais duku, tidak benar, tidak nyocok, tidak pantas, ya, tidak pas terhadapnya haddul musanna, definisi musanna itu. Itu yang disebut dengan syibhul musanna. Wa syara ilaihil musannifu, musannif mengisyaratkan kepadanya biqalihi, dengan ungkapannya. Musannif mengisyaratkan kepada syibhul musanna itu, yang serupa dengan musanna atau disebut mulhaq bil musanna.
dengan ungkapannya yang mengatakan kila wa kila. Wakila. Wa asyara ilahil musannif biqali wakila. Dan musannif mengisyaratkan dengan ungkapannya yang mengadakan kila. Fama la yasduku alaihi haddul musanna. Nah ini. Maka apa saja, ma apa saja yang la yasduku alaihi, tidak pas, tidak nyocok, tidak pantas, ya, tidak sesuai atasnya haddul musanna, definisi daripada musanna, mimma dalla ala asnain bi ziyadatin aw syibha, dari apa saja yang menunjukkan makna dua, baik itu bi ziyadah dengan sebab adanya tambahan augari atau yang lainnya, bahwa mulhaqun bil musanna, maka namanya itu adalah mulhaq bil musanna. Apa saja yang tidak sesuai dengan definisi musanna dari isim-isim yang menunjukkan makna dua, baik dengan tambahan atau yang serupa dengannya, bahwa mulhaqun bil musanna, maka namanya mulhaq bil musanna. Fakila wa kilta wasnani wasnatani, maka lapas kilan dan kilta, isnani dan isnatani, mulhaqatun bil musanna, dimulhakkan dengan musanna, digolongkan ke musanna. Kenapa? Li'anna la yasduku, karena tidak pas, tidak sesuai, tidak benar atasnya haddul musanna, definisi daripada musanna yang sudah dijabarkan tadi. Walakin akan tetapi la yulhaqu kila wa kilta bil musanna, kila dan kilta itu la yulhaqu bil musanna, tidak dimulhakkan dengan musanna, illa kecuali iza udhifa ila mudmarin, kecuali keduanya diidhafatkan kepada isim dhamir. Nah, contohnya ja'ani kilahuma wa ra'aytu kilayhima wa ra'aytu bi kilayhima. Ya. Ini semuanya idhafat kepada dhamir. Ja'at kiltahuma wa ra'aytu kiltayhima wa marartu bi kiltayhima. Semua idhafah kepada dhamir. Fa in udhifa ila zahirin, apabila keduanya ini kila dan kilta diidhafatkan kepada isim zahir, kana bil alifi, maka dia menggunakan alif raf'an wa nasban wa jarran, baik dalam keadaan rafa', nasab dan jar. Lalu contohnya ja'ani kilar rajulain kiltal maratain wa ra'aitu kilar rajulain wa kiltal maratain, sama aja. Bisa dia ropa menjadi fa'il dari ja'a, kila tetap pakai alif. Wa ra'aitu fi'il fa'il, kila jadi maf'ul, tetap pakai alif juga. Amartu bi kilar rajulain dalam keadaan jar juga sama, tetap pakai alif. Fa li hadza qala al musannif, maka oleh sebab itu musannif di sini mengatakan wa kila iza bi mudmarin mudafan sila. Oh, kila itu di i'rab tadi dengan huruf itu kalau diidhafatkan, bukan kepada ya. Kalau diidhafatkan, kalau kepada ya yang tadi ya udah lewat isim 5, isim 6 ya. Fa li hadza qala al-musannif, maka sebab itu musannif mengatakan wakila idza bi mudmarin mudhafan musila. Summa bayyana, kemudian beliau menjelaskan annasnain, semua lafaz isnain wasnatain dan lafaz isnatain yajriani, keduanya berlaku majrobnain wa ibnatain, seperti berlakunya ibnain dan ibnatain. Fasnani wasnatani, maka lafaz isnani wasnatani
mulhaqani, kedua-duanya dimulhaqkan bil musanna dengan musanna kama taqaddama, sebagaimana yang telah lewat. Wa ibnani wa ibnatani, sementara lafaz ibnani dan ibnatani musannan haqiqatan, itu musanna secara hakiki, berarti bukan mulhaq. Summa zakara al-musannif rahimallahu ta'ala, kemudian musannif menyebutkan rahimallahu annal ya takhluful alifa, sungguhnya ya itu takhluful alifa, menggantikan alif. Fil musanna, baik dalam musanna, wal mulhaq bi, dan yang mulhaq dengan musanna. Kapan dia menggantikan? Fi halatayil jarri wan nasbi, yaitu dalam keadaan jar dan nasab. Wa annama qabla, dan apa yang sebelumnya, la yakunu illa mabtuhatan. Oh ya. Dan apa yang sebelumnya itu tidak ada, tidak terjadi kecuali mabtuhah. Sebelumnya, kalau alif tadi jelas ya, kalau sebelumnya juga sama, berarti patah. Zaid dai. Nah, sebelumnya itu patah. Nau contohnya ra'aitu zaidaini kilaihima, maratu bizaidaini kilaihima. Wa turza bizalika adya il jam'i. Dan tidak termasuk dengan demikian itu anya il jam'i, daripada ya jama'. Kenapa kalau ya jama'? Fa inna ma qabla, karena sebenarnya ya jama' itu ma qabla, apa yang sebelumnya, la yakunu illa maksuran, tidak terjadi kecuali maksur. Berarti zaidina. Kalau tasniah sebelumnya dai ini. Terbalik ya. Nah, contohnya maratu bizaidina. Wa sayati dzalika, dan akan datang pembahasan demikian itu. Wa hasilu, dan kesimpulan ma zakarahu, apa yang sudah beliau jelaskan, annal musanna, sesungguhnya musanna, wa ma ulhiqa bih, dan apa yang dimulhakkan dengan musanna, yurfa'u bil alif, dirafakkan dengan alif, wa yunsabu, dan dinasabkan, wa yujarru bil ya, dan dijarkan dengan menggunakan ya. Wa hadza wal masyhuru, dan inilah yang masyhur, inilah yang populer. Wasahih, dan yang sahih katanya, annal i'rab, sebenarnya i'rab itu al-i'rab fil musanna, yang ada pada musanna, wal mulhaq bi, dan yang mulhaq bil musanna adalah bi harakatin muqaddaratin alal alif, dengan harakat yang tersembunyi pada alif. Rab'an, baik itu dalam keadaan rafa wal ya, rab'an wal ya nasban, oh itu rab'an qadar ala alif, rafa'an ditakdirkan pada alif di saat rafa, kemudian wal ya'i, dan ditakdirkan pada ya nasban di saat nasab, wa jarran, dan jar. Berarti sama dengan isim lima yang sudah kita bahas sebelumnya. Berarti di sini katanya berarti pakai harokat, orapnya tidak pakai huruf gitu. Wa ma zakarahul musannifu, dan apa yang sudah dijelaskan oleh musannif, min yakni annal musanna, yakni annal musanna atau berupa, atau yakni annal musanna wal mulhaqabi, musanna dan mulhaqabi, yakunani keduanya bil alifi, dengan menggunakan alif raf'an dalam keadaan rafa, wal ya'a nasban wa jarran, dan menggunakan ya di saat nasab dan jar, wal masyhuru fil lughatil arab, itulah yang masyhur di dalam bahasa Arab. Wa minal arabi, nah di antara orang Arab gitu, minal arab, di antara orang Arab itu man, ada orang yang yaj'alul musanna, menjadikan musanna itu wal mulhaqabi, dan yang mulhaq bil musanna bil alifi, dengan menggunakan alif mutlaqan, secara mutlak, baik itu rafa tetap menggunakan alif, nasab dan jar wa jarran. Fayaqulu, maka dia mengatakan ja'a zaidani,
kilahuma pakai alif dalam keadaan ropa. Raitu zaidani kilahuma pakai alif juga padahal dalam keadaan nasab. Oratu bizaidani pakai alif juga padahal dalam keadaan tidak. Zaidani kilahuma.